Unggah momen kebersamaan dengan suami dan baby Leslar, Lesti Kejora auto panen pujian hari ini. Setelah mengikuti serangkaian acara pernikahan dari salah satu kerabat di Kampung Babakan, Desa Pamoyanan, Cianjur Selatan, Lesti Kejora dan keluarga besarnya panen pujian dari warganet. Hal ini lantaran diketahui melalui para tetua adat yang hadir saat resepsi pernikahan tersebut, didapati informasi yang sangat membanggakan. Baby Leslar akan dianugerahi gelar dalam acara tasyakuran yang digelar hari ini. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Momen kebersamaan dari keluarga besar Lesti Kejora di Desa Pamoyanan, Cianjur Selatan telah beredar luas di laman media sosial hari ini. Mulai dari acara resepsi pernikahan, bermain bola di lapangan Kampung Babakan hingga berkeliling membeli jajanan pun tak luput dari sorotan kamera. Hal inilah yang membuat keseruan dari serba-serbi Rizky Billar dan Lesti Kejora saat berada di Cianjur Selatan hari ini. Namun yang membuat warganet bahagia hari ini adalah ketika salah satu video dari Rizky Billar viral di TikTok hari ini. Momen tersebut di saat keseruan dan kehangatan dari Rizky Billar bersama manajer barunya Chim Mary yang dianggap paling seru dan paling gokil. Rizky Billar begitu asiknya adu tos badan dengan Chim Mary saat memenangkan pertandingan tersebut. Warganet memuji sikap hangat dari majikan dan manajer itu. Melihat keakraban mereka hari ini, warganet pun ikut bahagia. Inilah momen seru yang paling ditunggu-tunggu oleh fans Leslar Lover hari ini. Kabar bahagia lainnya datang dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar hari ini. Mendapatkan gelar kebangsawanan Cianjur, Baby L akan dianugerahi mahkota adat sebagai pemimpin masa depan. Inilah satu kabar yang paling spesial hari ini dari pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Syukuran khusus keluarga besar dari Lesti Kejora ini adalah pertama kalinya dilakukan, serta memberikan ucapan selamat kepada anak cucu mereka ini. Hal ini dikarenakan acara kemarin yang semestinya digelar masih ditunda dengan alasan tertentu. Menjadi sebuah kabar yang sangat mengecewakan bagi keluarga besar dari Lesti Kejora yang berada di Cianjur saat itu. Namun sekarang, kekecewaan mereka akan segera terobati dengan kehadiran dari Lesti Kejora dan keluarga besarnya untuk pertama kalinya bersama-sama Leslar. Namun nampaknya keluarga besar dari Rizky Billar yang berada di Medan pun dikabarkan juga sedang bersiap-siap untuk menerima mereka juga. Hal ini dilansir dari Izar Wilendra selaku ayah angkat dari Rizky Billar di Medan, Sumatera Utara. Tak lupa juga para tetua adat yang ada di Matur Bukit Tinggi juga ikut menghadiri perayaan spesial lebih bersama Leslar kali ini. Berkemungkinan keluarga yang ada di Matur dan Medan akan menunggu kehadiran Leslar di Medan, ujar Izar Wilendra. Dalam keterangan juga bersama Izar Wilendra mengatakan bahwasanya kehadiran pertama dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam ini adalah sebuah anugerah bagi mereka. Lantaran kehadiran Muhammad Leslar Al-Fatih Billar nampaknya telah menyatukan dua keluarga besar dari dua pulau yang berbeda. Nah, inilah yang membuat spesialnya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang telah hadir menghiasi kebahagiaan keluarga besar Rizky Billar dan Lesti Kejora ini, ujar Izar Wilendra sebagai penutup pembicaraan bersama dirinya. Namun tepat hari ini, beberapa keterangan yang telah didapati tersebut bahwasanya anak pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi perbincangan kemarin. Sempat membuat gaduh, akhirnya meminta maaf juga perkara kejadian yang telah menimpa dirinya.
Dirinya mengakui bahwasannya mendapatkan kritikan dan hujatan yang pedas dari banyak warganet sehingga memaksanya untuk meminta maaf. Apalagi di saat dirinya menyatakan bahwasannya mengenai kelahiran dari BBL saat ini masih membuat semua orang menerka-nerka siapa dirinya tersebut. Adanya isu-isu miring saat ini menjadi sebuah poin yang akan dibahas dalam perbincangan sehingga menuai ragam komentar hari ini. Makanya kalau mau komen jangan yang negatif, intinya jangan urus urusan orang lain, jangan kepoin orang lain, jangan sibuk update status orang lain. Urus saja diri kita masing-masing, ya harus ada juga etikanya dong. Minta maaf sih gampang, namun pernyataan terkadang masih menyakitkan di dalam hati orang itu. Semoga ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua di masa depan. Maafkan sajalah orang ini, perbanyaklah amal dan ibadah kita, itu saja ya, makasih saran aku didengarkan. Menurut keterangan yang didapati juga dari Lesti Kejora dan Rizky Billar hari ini, memang semenjak kelahiran dari BBL ini nampak sebuah keharmonisan silaturahmi dari keluarga besar mereka. Yang memang diakui sebelumnya, keluarga besar dari Rizky Billar yang berada di Medan sangat jarang sekali diekspos di media, bahkan terkesan ditutup-tutupi. Namun kali ini sangat berbeda sekali dengan sebelumnya. Bahkan bukan di Medan saja, keluarga besar dari Rizky Billar yang berada di Matur Bukit Tinggi pun juga dikabarkan akan menunggu kehadiran dari pasangan Leslar ini. Para tetua adat pun dari Rizky Billar memberikan gelar adat pusaka di saat pernikahan dengan Lesti Kejora, juga dikabarkan akan mengadakan acara syukuran nanti ketika Leslar hadir di kampung halamannya. Dua keluarga besar akan dipertemukan nantinya. Kelahiran dari BBL ini nampaknya menjadi keberkahan tersendiri bagi kedua keluarga besar ini. Inilah yang dikatakan oleh Izar Wilendra sebagai sebuah kebahagiaan dalam terjalinnya silaturahmi antara mereka semua. Lesti Kejora yang diketahui sudah sangat tidak sabar lagi kampung halamannya dengan suasana desa yang akan mengobati rasa suntuk di perkotaan. Harapan dari warganet di laman media sosial hari ini hanyalah satu. Semoga saja serangkaian acara yang telah direncanakan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam rangka kali ini di kampung halaman mereka memberikan sebuah kebahagiaan tersendiri. Dan juga keluarga besar mereka akan diberi kelancaran dan kesehatan dan keberkahan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.